Dalam khutbah Jumaat, apakah hukumnya kita tidak aminkan doa untuk raja? Oh, sensitif ni. Dalam kitab-kitab fiqh, berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada yang mengharuskan kita menyebut doa untuk sultan, untuk raja, untuk pemimpin. Ada pandangan ulama. Boleh. Jadi tak boleh kita nak persalahkan khatib-khatib yang baca doa untuk pemimpin. Tetapi ulama meringkaskan, memendekkan untuk pemimpin saja. Nah, bukan sampai habis anak cucu dan sebagainya. Faham lagi? Yang kedua, disyaratkan pula adalah dia itu yang adil. Kalau dia tidak adil, maka mintalah dia itu doakan dia berhenti dari zalimnya. Faham? Jadi siapa yang tak mau berdoa, tak ada masalah, tu hak dia. Faham lagi? Allahumma Allahumma arfil a'immatana, Allahumma arfil sultanana dan sebagainya. Nah, ditambuh. Tok dia. Nah, dia rasa orang itu zalim, ditambuh. Nah, tu hak dia. Nah, macam kita nak berdoa, kita ada kawan sebelah, wajib tak kita doa ke dia tak? Doa kita seorang ya, tu doa. Faham tak ke? Nah, ada kita nak doa ke dia, lebih baik. Nah, kita juga ada doa kepada sultan. Dia nak doa kepada sultan, tak ada masalah. Dia tambah doa kepada sultan, tak ada masalah. Cuma ulama pesan, jika dimasukkan, disebut oleh khatib di dalam khutbah, dalam khutbah yang kedua dalam doa, jangan dipanjang-panjangkan. Itu pandangan ulama. Faham lagi? Soalan seterusnya.